Bangun itu Pak, aku yang juara. Wah, kayak gue mau ini yang barang bengong ini. Wakilnya. Salam Jiro 4. Ojo sampai jepat. Awal dulu memang ada sih, enggak sinkronisasi antara juri satu dengan juri yang lain. Terjadi pada diri saya sendiri itu dialami. Tapi enggak ngamuk, ya Mbak. Iya. Enggak anu heran. Tapi ini biasalah gitu. Orang ini masih penjajakan, masih mencari formula yang benar-benar gimana. Meskipun Mas sampai detik ini mungkin beliau-beliaunya pengelola sama penggagas itu masih cari formula yang baik. Satu, ya kita lihat burung-burung pemilihnya siapa aja, nggak mau ini nama-nama yang sering menghiasi papan daftar juara di tingkat nasional, jelas burungnya wiswa. Ya kalau kita nggak persiapan yang lebih ekstra atau istilahnya pemain sekarang itu upgrade, nah ini dilempar yang lama beli yang baru, walah wis. Jadi di SNM kan gini Pak ya. Iya. Bergensi tapi persiapan nanti utama. Betul. Persiapan itu utama. Jadi betul. Ya kita ini disibukkan di kantor gitu. Begitu di sini ya refreshing sudah ketemu ya. Teman-teman semua. Betul. Jadi menang itu urusan belakang. Belakang. Yang penting isak ngumpul, isak ngopi, ngobrol, tukar pikiran udah. Betul. Fresh udah. Oh jelas. Wah, pasti. Hari ini bawa. Iya, bawa. Juara enggak tahu, yang penting bawa. Bagaimana, Pak? Kesannya bagus. Ya, penjuriannya top. Yeah. Persiapan bawa berapa persiapan? Bawa berapa munisi nih hari ini? Bawa berapa? Tiga, dua. Dua. Dua ya. Iya. Hormati nih, Pak. Hujan ini. Oh, ini baru pertama kali ya. Ya pertama kali ke sini. Paksa. Ini pareng Pak ya. Pengamanan di Pak Pinggir. Oh iya. Terus ayo menyelenggarakan. Oke. Ya, amin. Ya, kita tunggu penampilannya. Ya. Mudah-mudahan jalan sesuai rencana. Ya. Oke. Bawa apa aja ke
kesini, Om? Ini bawa teman-teman semuanya ini, Om. Kenalin dong siapa aja nih? Ini namanya Fiska, ini Eka, ini Azura, dan ini Helen. Yang pojok itu Mosya, Om. Tugas dia di event SMM ini sebagai, yang pertama sebagai pemanis gantangan biar lombanya meriah. Yang kedua dia juga bikin orang-orangnya biar nggak tegang juga. Siap, Om. Jadi mereka tugasnya untuk menenangkan orang-orang. Orang-orang biar lombanya kita itu kondusif gitu, dan lihat anak-anak kan jadinya fresh lagi, jadi semangat lomba terus. Kalau tugasnya apa aja, Mbak, di sini, Mbak? Tugasnya ngasih permen aja, kan kita baik hati. Cuma itu aja? Iya, gitu aja. Yang baik-baik aja kita jalani. Nah, kalau melihat lomba burung seperti ini, gimana sih rasanya? Sampai detik ini masih belum tahu, maksudnya sih menang sih mana, sih kalah sih mana. Jadi belum belajar di situ ya, belum lah. Kenapa nggak tanya Mas Kevin? Saya kalau jelaskan ke anak-anak kan susah, Mas. Karena IQ-nya ini kan rendah semua, Mas. Kalau masalah untuk event lomba burung. Oh, gitu, Mas. Ya. Tapi kalau untuk masalah yang lain gimana? Kalau masalah yang lain saya percaya dia bisa. Cuman kalau untuk event burung masih sekitar 20% aja lah. 20%. Siap, ya, benar, Mas. 20%. Nah, ini untuk kedepannya gimana ini nanti? Untuk kedepannya sih, kalau nanti bakal ada event lagi ya akan diperbanyak juga bisa, Mas. Kalau bisa, biar lomba burungnya juga enak. Terus pandangan orang-orang juga mandang anak-anaknya juga semangat lomba terus. Ya, siap, Mas. Biar seger terus ya lombanya. Biar seger terus dan semangat terus lombanya. Gimana sih, Kak, kalau terjadi lomba burung kayak gini? Panas. Panas. Nomor satu panas. Terus. Ya seru sih, ramai soalnya. Gitu. Bosan nggak? Enggak. Kenapa nggak bosan? Banyak orang, ramai. Jadi seru ya. Berarti ini berapa orang ini ya? Lima orang ya. Ini tugasnya sama semua ya ini ya. Sama ya, jadi menenangkan orang-orang di sini ya. Oke, terima kasih. Boleh tahu usia sama jenis endemiknya Medan, Pak? Usia berapa urutan? Saya ini kelahiran tahun 2016. Burungnya 2016, berarti sekitar 5 tahun. Mulai ya? Koncer 16 juga, lepas koto sampai sekarang. Dari Tangkaran mana? Dari Tangkaran. Tangkaran sendiri, Pak ya? Oh, sendiri. Tangkaran ya? Sendiri. Tapi satu, Pak ya? Iya. Ada salah satu yang meleset tadi. Meleset jurinya. Meleset menempatkan bendera. Iya, menempatkan bendera tadi. Pasti. Yang siapa ini, Pak? Sadis. Sadis ya. Sadis. Berapa lama Sadis nggak naik gantang? Oh, baru ini dua kali inilah. Dua kali. Habis mabung. Makanya habis mabung ya. Udah iya. Berapa lama, Pak? Apa? Istirahat berapa lama kemarin? Aku ono enang Sadis. Aku bingung mas dulu. Tiga bulan ya. Apa? Belum. Itu masih belum. Belum. Kalau maksimal dia SPG bingung kabe itu. Belum kabe. Langsung melawak kabe SPG. Melawak kabe SPG ini. Ada aduh. Siap. Siap, Pak. Bangun itu, Pak, aku sing juara. Wah, kengen mau. Iki sing bareng bengong iki. Kok gila. Wah, niki, Pak. Apa satu? Apa utang ketua ini enggak podium ini apa? Apa ketua? Ada yang nanya soalnya, Pak. Apa utang aman enggak podium ini? Mbah, di YouTube tuh ada yang nanya, Pak. Ya gini, Pak Ketua, ini kan setelah saya juara, saya lihat langsung media pada datang ke saya. Itu kan berarti menandakan apresiasi mereka terhadap saya. Iya. Jadi pasti ada sesuatu yang harus kita bina ini. Ini abangku, ini Pak, menurut jenengan gimana tadi, Pak? Penampilannya? Istimewa, cuman lawannya. Iya,
istimewa sama ya. Itu tergantung selera. Tergantung dari ini aja apa tuh. Tapi Koki, saya akui istimewa. Oh. Tapi Abah Tatu tadi sempat melihat juga tentang dua-dua ya. Memang nomor 22 sama 19 itu kandidat dan memang kenyataannya ya itu yang juara. Dan kebetulan burung dua itu memang layak untuk diajak. Hebat, selamat buat Abah Tatu. Abah Tatu sama itu Abah Udan, mungkin kesan-kesan terhadap SMM selama perjalanan SMM selama ini gimana? Apa sudah memenuhi target dari awal atau gimana? Silakan ya, Pak Pembina aja. Kalau loh, aku tahu juga. Abah Tatu di sini aja. Jadi gini, kalau target kita itu semaksimal mungkin. Kalau ini kita menganggap bahwa kita setiap gelaran selalu ada inovasi. Karena apa? Kita mencari target yang paling tertinggi sekali, jadi yang paling maksimal, paling sempurna. Jadi kalau ini, saya rasa kalau namanya gelaran ada kurang-kurangnya dikit, kita wajar ya. Tapi kita mencari selalu inovasi untuk kesempurnaan di SMM. Mudah-mudahan SMM tidak hanya di Jawa Timur berkibarnya, tapi se-Indonesia. Kita tambahi ada inovasi terbaru. Nanti di lombanya Tukul Arwana itu kalau ada burung yang bisa mendapatkan koncer 4 minimal A3 B1 ada dia, berarti itu burung jawara sejati. Apresiasi dari 4 juri kita kasih sepeda motor Honda Beat. Cuma-cuma kalau ini kalau sekarang bisa nembus, berarti itu memang burung durasi layak, kualitas layak, materi layak, semua juri disuguhi keempatnya. Itu nanti kita sebut ada piagam tersendiri, piala tersendiri, burung jawara sejati. Motor itu bukan hadiah? Bukan. Itu bonus? Bonus apresiasi dari burung yang itu iya. Untuk kelas apa, Pak? Semua kelas ya. Jadi semua kelas itu di akumulasi slot, kalau ada satu yang gitu, ya itu yang kita kasih. Terbaik. Diambil satu aja, Pak? Satu aja yang terbaik. Diambil satu yang terbaik. Kalau seandainya itu sama, katakanlah 4 iya, gitu ya, ada 4. Yutkon itu saya. Ya suruh bagi. Utus ya. Dibagi terserah. Utawa apa dikekno bagian. Bagi apa? Sepeda motornya. Setirin nang sampean, awake nang gone tengah. Itu inovasi terbaru dari itu. Tapi yang jelas untuk SMM sendiri selalu ada inovasi ya. Iya. Berusaha seperti itu ya. Iya. Dan meminimalkan celah untuk penjahat gantangan. Kita harus bersih. Sudah. Harus bersih. Mulai ada sedikit aja bukti tadi kita langsung dis. Mulai ada teriak langsung kita tegur, tidak ada ampun main di sini bermain-main ya. Harus berapa? Ada korban ada 3 atau 4 aja. Kalau untuk Abah Udan sendiri gelaran kali ini gimana menurut jenengan, Bang? Gelaran hari ini saya rasa memang kita melihat masih ada kurangnya, kan nggak mungkin kan sempurna ya, ada kurangnya, dan itu nanti kita bahas lagi dengan pengurus. Kita kasih masukan-masukan supaya benar-benar berjalannya gelaran ke depannya itu lebih sempurna. Siap. Lebih baik lagi. Kalau kita menganggap kita ini iki apik soalnya konten, salah. Karena kita juga melihat posisi, oh ini terlalu keluar. Kalau di luar sudah di luar yang terlalu lama gitu, padahal di dalam ada yang burung kerja, padahal burung saya di luar aku seneng nang jobo terus cek mantap burungku, tapi di dalam juga ada burung kerja. Itu harus segera masuk aja. Kalau sudah ini pasti oh iki kerjaan, kalau masuk kan di belakang gini kan masih dengar, itu perlu kita terapkan lagi mungkin nanti ke dewan juri. Kita cari burung jawara sejati di SMP. Ya mudah-mudahan kena Abah Tatu. Amin. Kok gitu, Bah? Iya. Kok gitu? Tapi aku second nih.